却不在其淫威之下妥协，不会想吞并我们吧？一口气誓死不低头。弟子知道如何做。众宗主顾虑颇多，见过海棠太祖，欢迎诸位到来。韩云是我宗舍卫详谈，这话都是本宗主的意思。门便能迅速提升实力，但凡事皆有万一，望而不图。 贵宗要如何帮我们？感激不尽，我当感激不尽，无疑是雪中送炭。Hello guys, welcome back to KD Universe. Gimana kabar kalian semua di hari Senin yang baru ini? Hari Senin sekaligus hari pertama di bulan 5 nih. Gak kerasa kan udah 5 bulan aja guys, padahal baru kemarin kerasa lebaran. Bener-bener waktu itu berlalu begitu cepat ya. Ntar ngerasa sekali kedip mata, udah tua aja. So, hari ini kita bakal kembali bertemu sama si Dewa Pak Boy Tan Yun. Kemarin kan udah full kompetisi bertarung nih, melawan para murid terkuat. Nah, hari ini barulah kita saksikan gimana si Tan Yun melawan para ketua sekte dari sekte-sekte kecil. Ayo. Jadi Mimin pastikan di part kali ini cuma full ngobrol ya guys. Tidak ada aksinya sama sekali. Ya, full debat doang lah. Oke kalau gitu, mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya. Dimana kemarin kita semua sudah melihat Tan Yun yang akhirnya resmi menjadi peringkat pertama daftar naga terkuat. Peringkat kedua adik ipar Si Zian, ketiga Mu Menggi. Ketiga sejolinya merebut peringkat teratas kompetisi kali ini. Nggak lama dari itu, ketua Tan Tai mendapatkan informasi kalau semua ketua sekte kecil yang ada di pegunungan Tianfa itu sudah dikumpulkan di Aula Suci Huangfu. Jadi ketua Tan Tai harus segera ke sana guys. Karena tidak punya banyak waktu, Tan Yun pun dia bawa pergi ke sana. Nggak lupa, urusan kompetisi bakal diurus oleh Shen Su Ping. Tentu para ketua divisi jadi penasaran nih, menjadi pertanyaan semua orang di sana. Emangnya mau ngapain gitu ya kan? Spesial sekali si Tan Yun mendapatkan perlakuan khusus oleh ketua sekte, yang ternyata alasannya, ketua Tan Tai ingin agar Tan Yun belajar, sekaligus membantunya dalam bekerja sama dengan para ketua sekte di pegunungan Tianfa. Dan sekarang Tan Yun pun dinobatkan sebagai perwakilan langsung dari sekte Huangfu. Mantap kan? Maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Para ketua sekte di sana merasa ada yang aneh. Mereka menggosipkan ketua Tan Tai yang tiba-tiba mengundang mereka kemari tanpa ada alasan khusus. Mereka mengira kalau sekte Huangfu ini ingin menjual barang-barang obat-obatan kepada mereka guys. Tapi mereka takut harga barang-barangnya itu sangat tinggi alias dirampok nantinya. Ketua sekte Pavilion Tianqi aja memastikan kalau sampai berani menipu sekte mereka, maka bakal dia lawan. Lagipula mereka yakin kalau semisal mereka semua disatukan sektenya itu, sekalipun sekte Huangfu ingin melawan mereka juga gak bisa ngapa-ngapain. Mendengar ocehan mereka dari luar, ketua Tan Tai semakin ragu bisa meyakinkan para ketua sekte ini. Karena mereka yang terlalu gelisah dan takutan guys, Tan Yun memastikan dia tahu apa yang harus dia perbuat. Sehingga ketua Tan Tai segera pergi ke tengah untuk menyambut semua orang di sana. Di antara para ketua sekte, ada dua yang terlihat cukup mencurigakan. Seakan-akan mereka tidak percaya guys. Yang kanan namanya Long Ao Tian, yang kiri namanya Sui Chong. Mari kita lihat apa yang bakal mereka lakukan. Sui Chong
sebagai ketua sekte Ascension Peel, segera maju dan bertanya, "Apa urusan ketua Tan Tai mengajak mereka semua berkumpul di sini hari ini?" Ketua Tan Tai memastikan dia membawa mereka ke sini untuk bekerja sama yang menguntungkan semua pihak. Tapi Long Ao Tian dan Sui Chong seakan tidak terima. Sui Chong pun langsung berteriak, "Apa jangan-jangan ketua Tan Tai ingin mencaplok mereka? Dalam artian mewafatkan mereka dan merebut semuanya, guys." Ketua Tan Tai memastikan tidak perlu khawatir. Karena kalau memang sekte Huang Fu ingin mencaplok mereka, mungkin sedari awal sudah dilakukan. Dari situlah para ketua sekte bisa lebih tenang. Namun mereka masih penasaran, memangnya kerjasama menguntungkan seperti apa yang disebutkan oleh ketua Tan Tai tadi. Tenang saja. Untuk masalah kerjasama, akan dijelaskan sepenuhnya oleh utusan ketua Tan Tai yang tidak lain kita kenal sebagai Tan Yun. Ketua Tan Tai memastikan Tan Yun ini sebagai perwakilan sekte Huang Fu-nya. Jadi semua perkataannya mewakili niat ketua Tan Tai secara langsung. Nah, para ketua sekte penasaran nih, menunggu apa yang bakal dikatakan. Segera Tan Yun jelaskan, semenjak sekte Huang Fu berdiri di pegunungan Tianfa, sekte Huang Fu sudah menjadi ketua dari banyak sekte. Jadi demi menjaga pegunungan Tianfa dari serangan luar, sekte Huang Fu memutuskan untuk meningkatkan kekuatan setiap sekte mereka dan tanpa imbalan. Tapi setelah mendengar kata serangan luar, para ketua sekte jadi bertanya-tanya, apakah mereka mendapatkan berita kalau ada orang yang ingin menyerang pegunungan Tianfa? Tan Yun belum berani menjawab jujur. Dia mengaku masih mendalami masalah ini. Tapi kalau berjaga-jaga juga gak ada salahnya, ya kan? Lebih baik siapkan payung sebelum hujan. Lagi pula jika dibantu sekte Huang Fu, maka sekte mereka bisa meningkatkan kekuatan dengan cepat. Jadi ketika musuh beneran datang menyerang, mereka juga sempat untuk bisa bertahan. Semua perkataan Tan Yun memang ada benarnya. Tapi para ketua sekte masih penasaran nih. Emangnya gimana cara sekte Huang Fu membantu mereka coba? Udah gitu tadi katanya tanpa imbalan, ya kan? Tan Yun menjelaskan apa mereka tahu sekte Huang Fu yang kekuatannya sudah jatuh selama puluhan ribuan tahun, tapi kok masih menjadi sekte kuno. Sementara mereka sekte-sekte ini yang tidak jatuh dan masih lancar, namun masih menjadi sekte kelas 1, 2, dan 3 di bawahnya sekte Huang Fu. Jadi ceritanya Tan Yun ingin membandingkan kenapa sekte Huang Fu mereka sudah jatuh, namun masih menjadi sekte kuno. Sementara mereka ini kok masih di situ-situ aja, guys, di bawahnya sekte Huang Fu. Tentu para ketua sekte tidak terima atas omongannya Tan Yun, seakan-akan dia meremehkan. Tapi Tan Yun masih santai aja. Ketua Tan Tai yang mulai khawatir, guys, takut tidak bisa meyakinkan para ketua sekte ini. Jadi Tan Yun mengatakan sejujur-jujurnya, itu semua karena kalian yang tidak mempunyai latihan cukup kuat, pil obat, senjata, formasi, run, dan yang lain-lainnya. Yang disebutkan tadi, itu merupakan sumber dari kekuatan sekte. Jadi, ketika sumber daya ini ditingkatkan, maka kekuatan keseluruhan sekte juga auto meningkat. Benar juga ya. Sehingga kekurangan semua sumber daya kekuatan itu, sekte Huang Fu akan membantu mereka. Maka dari situlah, kenapa sekte Huang Fu mereka masih menjadi sekte kuno walaupun sudah jatuh. Hanya memastikan selama apapun mereka semua mencoba bersaing, pun gak bakal bisa mengalahkan sekte Huang Fu. Tentu perkataan itu membuat para ketua sekte gak senang mendengarnya, guys. Namun itulah faktanya, ya kan? Kalau kondisinya seperti itu terus, pastinya
perlahan sekte mereka ini juga bakalan jatuh atau bahkan lenyap sekalipun. Jadi kesimpulannya, sekte Huang Fu akan membantu menyediakan kekurangan sumber daya latihan mereka. Dengan begitu, sekte mereka juga bakal tumbuh lebih besar. Kelebihan yang paling bagus adalah mereka bisa membentuk hubungan yang baik antar sekte. Mendengar penjelasannya Tan Yan, ketua Tan Tai senang. Semua ketua sekte di sana cukup kaget karena ini baru pertama kalinya, guys. Tapi Tan Yan memastikan untuk masalah latihan teknik itu belum bisa diberikan. Semua akan diberikan ketika sekte Huang Fu merasa puas bekerja sama dengan mereka. Yes, benar guys. Karena kalau kalian kasih mereka latihan kuat di awal-awal, bisa-bisa mereka menjadi kuat secepatnya dan memilih melawan sekte Huang Fu karena merasa sudah mampu. Ujung-ujungnya malah perang ya kan? Mending kita membentuk rasa kepercayaan antar sekte dulu. Sehingga dengan kesepakatan ini, semua ketua sekte langsung memberi hormat, berterima kasih atas tindakan ketua Tan Tai yang ingin membantu sekte mereka. Penjelasan kerjasama sudah dijelaskan dengan baik. Sekarang kita akan masuk ke langkah-langkah kerjasamanya. Nah jadi, nantinya sekte Huang Fu akan memperlakukan setiap sekte ini sama, alias sederajat. Nah, setiap tahun 500 senjata roh kelas terbaik, 1000 senjata roh kelas atas, 2000 keping senjata roh kelas menengah akan diberikan kepada setiap sekte. Itu sangat banyak ya. Tapi kan namanya sumber daya super besar, maka otomatis biayanya juga pasti besar dong. Apalagi mencoba memasuk ke setiap sekte yang sangat banyak. Jadi Tan Yan ingin agar mereka membayar biayanya guys. Biaya produksi lah, biaya pengiriman lah, banyak lagi. Para ketua sekte sempat berpikir sejenak, namun akhirnya mereka setuju. Selain senjata, masih ada pil. Bisa itu pil untuk rana jiwa janin pemurnian jiwa. Ada juga run, formasi, dan banyak lainnya lagi. Berarti banyak sekali kan? Tapi nih guys, ada tapinya. Untuk menyiapkan semua itu, memerlukan waktu banyak juga, bukan biaya doang. Otomatis sekte Huang Fu jadi kehilangan banyak waktu latihan yang begitu berharga. Jadi setidaknya, mereka yang dibantu ini harus membayar dengan harga yang pas. Nah, jadi setiap ketua sekte di sana bisa berdiskusi harga yang lebih pantas untuk dibayarkan kepada sekte Huang Fu. Maka dimulailah diskusinya, guys. Waktu berlalu, pada akhirnya mereka memutuskan. Selama sekte Huang Fu bisa menyediakan sumber daya kultivasi yang cukup dan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka mereka bersedia membayar 5 kali lipat daripada harga normal. Wow, itu harga yang fantastis guys. 5 kali lipat dari harga normal loh. Wadidaw. Tapi masih ada negosiasi lebih lanjut. Ternyata seru juga melihat drama kerjasama ini. Maka dari itu, kita masuk ke bagai spoiler buat part 17.3 episode 19.4 Ni Tian Zhejun. Singkatnya nih guys, setelah menjelaskan kerjasama panjang lebar, pasti ada aturan yang tidak boleh dilanggar kan? Yang pertama, sekte Huang Fu itu nggak boleh mencampuri urusan internal setiap sekte. Yang kedua, mereka tidak boleh merekrut murid dari sekte lain. Yang ketiga, nggak boleh ikut campur dalam masalah antar sekte. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan gitu kan? Cukup mereka yang bermasalah saja yang urus masalah mereka sendiri. Tujuannya jelas dong, supaya tidak menyebabkan perpecahan antar sekte. Selain itu, sekte Huang Fu ada rencana membuat lebih banyak pagoda ruang dan waktu. Jadi supaya bisa banyak sekte yang meningkatkan kekuatannya juga guys. Sekarang kan cuma punya satu ya kan?
Apalagi kita tahu Menara Pagoda Ruanda Waktu itu sangat hebat dalam meningkatkan kultivasi. Jadi pokoknya episode minggu depan bakal full penjelasan rencana selanjutnya. Kan rencana pertama, memperkaya sekte Huangfu dan itu sudah berhasil. Yang tadi loh guys, menjual senjata api dan yang lainnya. Sekarang kita bakal meningkatkan kultivasi setiap sekte. Jadi seru kan? Coba. Kalian merasa seru enggak? Enjoy enggak sama kerja sama drama ini, guys? Kalau memang sih lumayan ya. Kita lihat saja di part 173 NTZZ. Episode 194 Ni Tian Cecun ya bakal rilis lagi nanti di hari Jumat. Tapi satu hal yang pasti yaitu hanya di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.